Para pembenci tasawuf itu kurang mengerti bab cinta. Rabithah itu adalah alaqatul hub baina syekh wal murid, baina al murid wa syekh. Jadi hubungan cinta antara guru, murid, murid dan guru. Seharusnya Rabithah itu, jadi kita bagi ada Ar-Rabithah Al-Kubra, ada Ar-Rabithah As-Sughra. Yang paling pantas kita ikat cinta itu hanya kepada Allah. Allah, Allah hanya bisa lewat Rasulullah. Maka Rabithah yang Kubra itu cuma kepada baginda Rasulullah SAW. Namun karena kita tidak bertemu Rasulullah, maka Nabi mengatakan tuba liman ra'ani, tuba liman ra'ani. Kalau enggak bertemu aku, kan tadi beruntung yang bertemu aku melihat aku. Ya sudah, tuba liman ra'a man ra'ani. Itu Rabithah. Itu dalil Rabithah yang pertama yang paling sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menyaksikan kajian ini, maka sebaiknya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat menyaksikan. Semoga Allah merahmati. Untuk tidak memperpanjang mukaddimah, kita langsung akan berdiskusi santai dengan ketiga alim ulama kita yang hadir pada pagi ini bersama kita. Di mana tema besar kita pada hari ini adalah meluruskan stigma negatif terhadap tasawuf. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita bagikan kepada para alim ulama kita pada pagi ini. Yang pertama barangkali akan kami tanyakan terlebih dahulu kepada saya belakangan. Mungkin kepada Kiai. Tapi kalau dilihat dari senioritas nih, Kiai Idrus sepertinya yang paling senior, Kiai. Jadi kami ajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada Kiai Idrus. Ini tentang sebenarnya tasawuf itu apa? Apa bedanya tasawuf dengan akhlak, tazkiyatun nufus, ihsan, daqaik, raqaik, haqaik, dan lain sebagainya, Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasawuf itu nama satu disiplin ilmu. Dibilang akhlak, ya memang akhlak. Dibilang ihsan, ya ihsan. Kemudian dibilang raqaib, juga raqaib, ya terserah. Cuma yang populer memang tasawuf. Dan orang-orangnya disebut sufi. Karenanya tidak ada orang disebut akhlaki, tidak ada. Yang ada yang memang sufi. Dan akhlak itu diantaranya ya bagian daripada ajaran tasawuf. Saya kira begitu. Baik. Berarti bahasa atau narasi akhlak, tazkiyatun nafs, ihsan, tasawuf itu sama kaya ya? Sama. Sama. Substansinya sama. Ya, substansinya memang sama. Karena para ulama kita ketika mendefinisikan tasawuf, ya ilmu untuk mengetahui ahwal tazkiyatun nafs. Baik. Kemudian ketika membicarakan tasawuf, dasarnya hadis tentang ihsan. Kemudian yang dibahas di dalam ilmu tasawuf juga akhlak-akhlak. Jadi itu artinya ya intinya sama antara tasawuf, akhlak, ihsan. Cuma kalau tasawuf ini lebih khusus daripada akhlak. Karena kalau akhlak, kalau istilah akhlak, semua firqah, semua tawaif di dalam Islam menerima. Hatta orang-orang yang anti tasawuf itu menerima pada akhlak. Tetapi kalau tasawuf ini hanya kelompok tertentu yang menerima, artinya jumhur. Orang-orang yang anti tasawuf itu tidak menerima pada tasawuf. Kalau pada akhlak, mereka menerima. Baik. Jadi tasawuf ini khususiyah bagi kita. Khususiyah ahlu sunnah. Ya, khususiyah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi nggak ada tasawuf di Syiah ya? Ya tidak ada. Tidak ada tasawuf di Syiah. Walaupun mungkin mereka menghubung-hubungkan atau mengaku-ngaku ada tasawuf, ya hanya menghubung-hubungkan, mengaku-ngaku.
karena asas tasawuf itu tazkiyatun nafas. Termasuk tazkiyatun nafas itu kan menyucikan hati dari prasangka yang tidak baik. Syiah itu prasangkanya akan tidak baik pada sahabat, pada siapa. Jadi memang tidak ada tazkiyah. Baik, sahih. Terima kasih Pak Kiai Haji Idrus Ramli atas jawabannya yang begitu luar biasa. Kemudian kita ingin mengelaborasi sedikit, ya, menambah lagi. Ini kami tujukan kepada Al-Ustaz Profesor Ustaz Abdul Somad. Apakah bertasawuf itu mesti bertariqah, atau apa hubungan tarikat dengan tasawuf itu, Ustaz? Silahkan, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli, Buya Dr. Ar-Razi Hashim. Terima kasih moderator kita Al-Mukarram Ustaz Dr. Zul Ikrami. Bersama kita juga ada Imam Besar Masjid An-Nur Pekanbaru Riau Al-Mukarram Ustaz Dr. Zul Hendri Rais dan para asatiz yang tak dapat disebutkan satu persatu. Ada mutiara di dalam lautan. Mutiara itu berada di dalam kerang, terang benderang. Tidak mungkin bisa mengambil mutiara itu kalau tidak naik sampan. Sampannya itu adalah syariat. Lalu kemudian dia mesti berenang. Berenangnya itu adalah tariqat. Lalu kemudian laut, ada lautnya. Lautnya itu adalah hakikat. Lalu setelah dia naik sampan, berenang di laut. Kalau berenang di darat, itu buaya darat. Masuk dia ke laut itu, tenggelam dia, basah dia. Nampaknya mutiara itu didapatkannya. Maka itulah dia ma'rifat. Tentu dengan proses yang panjang. Ketika Al-Ghazali Abu Hamid ditanya, apa itu ma'rifat? Kata Imam Al-Ghazali, nurun yaqdhifullahu fi qalbi 'abdih. Cahaya yang ditembakkan Allah, dipancarkan ke dalam hati seorang hamba. Buah daripada riyadhahnya, buah daripada melawan hawa nafsunya yang zahir dan yang batin. Itulah dia. Lalu kemudian, apapun nama kapalnya, ada kapalnya kebetulan dinakhodai oleh Syekh Al-Imam Bahauddin Naqsyabandi. Maka kapal itu namanya kapal Naqsyabandiyah. Kebetulan nakhodanya namanya Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Nama kapalnya Syadziliyah. Kebetulan nama nakhodanya Al-Imam Abdullah Asy-Syattari. Nama kapal itu Syattariyah. Nama nakhodanya Muhammad bin Abdul Karim Samman. Nama kapalnya Sammaniyah. Semua kapal-kapal ini berada di lautan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka insya Allah akan sampai. Jadi yang tidak sampai, yang tidak melewati jalan, atau dia bersikut-sikutan di jalan itu, maka itu yang tidak sampai. Makanya ketika para masyayikh itu bertemu, maka mereka bertemu karena memang diawali dari, kalau kata Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, kata dia ini adalah ilmun, suatu ilmu, yu'rafu bihi, dengan ilmu ini bisa diketahui ahwali tasfiyatil tazkiyatin nafs, setelah tazkiyatin nafs tasfiyatil akhlak, setelah itu ta'miriz zahir wal batin, puncaknya adalah linailis sa'adatil abadiyah. Jadi kalau ada orang mengatakan saya tidak bertarekat, langsung saja kita tanya nama dia. Nama kau siapa? Nama saya, kebetulan dia orang Melayu, Atan misalnya. Berarti dia sudah membuat namanya tarekat Ataniyah. Dia membuat jalan sendiri. Kalau saya tak sanggup, saya membuat jalan. Maka dalam akidah saya ikuti jalan Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Dalam masalah fiqih saya ikuti jalan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dalam masalah tasfiyatil qalb
saya ikuti jalan Al-Imam Bahauddin An-Naqsyabandi. Lebih selamat. Wallahu a'lam. Terima kasih Prof. Abdul Somad atas analogi yang luar biasa tentang tariqah, hakikah, dan ma'rifat tadi. Sekarang kita kepada Abuya Dr. Ar-Razi Hashim, masih turunan tentang pertanyaan tadi. Jadi jika begitu Buya, jadi tariqah itu sesungguhnya apa? Lalu yang kedua, di dalam tariqah itu ada istilah yang kita dengar, yang jamak kita ketahui, yaitu istilah suluk. Nah, kemudian selanjutnya kita juga mendengar ada bai'at terhadap tariqah-tariqah tertentu. Nah, ini bagaimana sesungguhnya Buya? Dipersilakan. Izin Pak, ya. Izin Syekh Musa. Betul. Ada kata suluk ya, ada bai'at, tariqah, ada tariqah. Tadi sudah sangat gamblang disebutkan tariqah itu jalan. Jadi kalau bahasa saya sederhana, mau jadi dokter tapi enggak kuliah. Bisa enggak? Enggak bisa. Mau usul kepada Allah tapi tidak bertariqah. Dalam tariqah itu seperti tadi Syekh Abdul Somad mengatakan ada renangnya, ada cara berlayarnya. Cara itu disebut metodologi. Metodologi itu kemudian diturunkan dalam bentuk suluk. Kemarin masih ingat kita waktu duha kemarin baca kitab Tartibus Suluk. Suluk dalam kitab itu bukan suluk dalam pengertian awam. Pengertian awam suluk itu i'tikaf 10 hari, 40 hari. Enggak, semua thariqah punya metodologi tazkiyatun nafs atau tasfiyatul ahwal atau ma'rifatullah. Metodologinya itu kemudian diturunkan dalam sebutan suluk. Maka suluk artinya menempuh jalan. Menempuh jalan. Man salaka thariqan. Jadi pasangannya pasti thariqan. Di situ ada yaltamisu bihi ilman. Nah, ilmu ini macam-macam, ada ilmu billah, ada ilmu bighairillah. Kita bagi dua aja. Thariqah itu suluk ila thariqillah. Suluk jalan, menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya ada komitmen. Misalnya kita kuliah. Kuliah masuk dosen tertentu, ada kontrak belajar enggak? Ya, kontrak belajar itulah bayar. Bayar. Jadi kontrak belajar itu bayar. Ya. Di saat kita kuliah di satu tempat atau sekolah nyantri, kita pesantren. Bisa enggak masuk pesantren dua pesantren sekaligus? Tidak. Enggak sanggup ya? Enggak sanggup, enggak bisa. Enggak bisa. Benar. Mungkin. Bagaimana, Bu? Makanya bayat itu kalau lagi salik cukup satu bayat. Tapi kalau antum sudah mursyid boleh banyak bayat. Ya, jadi bayat itu secara harfiah artinya ngambil sumpah setia mau jadi murid seorang syekh. Bayat ini tidak akan bermanfaat kalau tidak ada mahabbah kepada syekh itu. Zikir yang 40 kali jadi ramah rasanya. Tapi kalau sudah mahabbah, maka zikir 70 ribu pun terasa sebentar. Itu yang dimaksud oleh Sidi Abdul Hasan Al-Syazili, Syekhuka man la yut'ibuka. Man la yut'ibuka. Ya, Syekhuka man la yut'ibuka. Gurumu yang jika mengajarmu, menyuruh kamu berwirid, tidak membuat kamu terbebani. Jadi kalau kita disuruh wirid 100 kali pagi sore pun dah terbebani, itu bukan mursyid kita, berarti enggak jodoh. Bukan berarti makom dia bukan sampai makom mursyid. Kitanya enggak mahabbah sama orang itu. Maka untuk suluk supaya tidak keluar-keluar, tidak balik-balik, perlu ada bai'at. Namun dalam pemahaman saya sekarang, bai'at itu kan hakikatnya kepada Nabi, Khulafa, ya, kemudian terakhir nanti Imam Mahdi. Maka sekarang itu bai'at thariqat itu intinya sebenarnya adalah at-talqin. Ngambil talqin. Ngambil kurikulum zikir. Jadi bukan bai'at dalam pengertian bai'at sia-sia, ya, bukan bai'at pemerintahan. Maka boleh dibatalkan, boleh. Antum kalau mau ganti guru, silakan. Boleh saya tuh, Bu, ya? Boleh nggak ganti sekolah? Pindah sekolah boleh? Pindah sekolah boleh, ya. Boleh pindah kampus? Boleh. Sama, pindah guru itu sama kayak pindah kampus. Ah, terakhir. Kurikulumnya sama. Misalnya Syekh Abdul Somad Naqsyabandi. Syekh terus apa nih? Pak Gey. Tariqah Ta'adduriyah. Syaziliyah, ya? Oke. Okay. Di tariqah
Thariqah ini. Khasah. Namanya sama. Sekolah itu sama-sama kurikulumnya kurikulum A, B. Yang beda siapa? Gurunya. Gurunya, bukan bangunannya. Maka at-thariqah itu yang aham itu bukan nama thariqahnya, bukan nama manhajnya, tapi man mursyiduhu. Siapa mursyidnya? Mursyidnya. Nah, itulah inti dari thariqah bai'at. Ya. Ya, penjelasan yang luar biasa rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kita tambah lagi dan semakin kesini semakin menarik. Ya, saya ingin ke Profesor Ustadz Abdul Somad lagi. Jadi jika demikian adanya tentang thariqah, tentang suluk dan lain sebagainya, ini mengapa Ustadz di dalam setiap thariqah itu zikirnya berbeda-beda dan mengapa ditalkinkan? Silakan Ustadz. Saya dengan Al-Mukarram Dr. Zulhendri Rais berjumpa dengan Syekh Muwaffaq Mursyid Syadziliyah yang juga muhaddis karena banyak ijazah hadis, murid dari Syekh Badruddin Al-Hasani. Syekh, kenapa amalan zikir ini, tarekat ini berbeda, ini kok berbeda? Kata beliau, si seorang mursyid Syekh mengambil dari sunnah, dari hadis. Makanya kalau dilihat aurat zikir-zikir mereka itu, kalau dicari nanti di dalam kutubus sunan, tetap ketemu. Yang sebagiannya ilham. Tentu zikir kan ada maksurat, ada ghairu maksurat. Lalu kemudian, mana yang menurut dia paling mudah untuk muridnya, atau setelah istiqoroh dia, atau ilham yang dia peroleh, itulah yang dia susun, dia ajarkan kepada murid-muridnya. Jadi dalam hal ini saya mengutip saja, menukil. Karena saya tidak alim dalam bidang itu, lebih aslam, lebih selamat mengutip. Jadi wirid dalam tarekat ini begini, dalam tarekat ini begini. Ini dalam hal bacaan, dalam hal jumlah dan selainnya. Adapun tentang jalan zikir, dalam hal ini dari pertanyaan-pertanyaan saya ada beberapa perbedaan. Saya tanya kepada Syekh ini tentang jalan zikir. Yang saya maksud jalan zikir itu jalan dia di dalam badan ini waktu berzikir itu. Kata Syekh ini zikirnya dari Nabi, jalannya itu dari Syekh. Dia dapat ilham. Kata Syekh yang satu. Kata Syekh yang satu enggak. Zikirnya dengan jalannya sekalian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak. Yang penting kita biasanya dengan mursyid ini kal mayyit baina man yaghsiluhu, seperti mayat yang dimandikan. Maka tidak terlalu penting tentang itu, karena dia beramal tujuannya adalah dengan ridha itu dia sampai kepada ridha Allah. Jangan beramal untuk meminta sesuatu, tapi beramallah untuk mencari ridha Allah. Karena kalau kau beramal mencari ridha Allah, Allah akan berikan kepada engkau segala sesuatu. Nah, itu yang membuat mereka tidak terlalu mempermasalahkan itu. Saya pun mungkin ketika menanyakan itu mungkin sudah su'ul adab dengan Syekh. Ini apakah zikirnya dengan jalannya atau zikirnya dari Nabi, jalannya dari Syekh? Apa tadi pertanyaan kedua? Saking banyaknya pertanyaan. Kemudian kenapa ditalkinkan? Kenapa mesti ditalkinkan? Kalau ada orang mempermasalahkan, Abdul Somad sudah talkin tarekat, maka dia sudah bid'ah. Kalau begitu, Anda juga melakukan bid'ah. Karena baca Quran itu dengan talkin. Laqana yulaqqinu. Mulaqqin, si Syekh, kita mulaqqan. Laqinu mautakum, talqinkanlah orang yang mau mati, la ilaha illallah. Guru mentalqinkan, la ilaha illallah, kata mulut dia. Jalannya begini, kata dia. Maka talqin itu metode pendidikan dalam Islam. Bagaimana kita tahu membaca alif lam mim? Itu kan dari talqin. Kalau dari PDF, alama, alam nasrah dengan alif lam mim sama tulisannya. Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi pertama tahfiz Quran kan gitu, dikomplainnya gurunya.
itu tunjukkannya. Ini alif lam mim. Kenapa di sini bacanya alam? Kenapa di sini alif lam mim? Itu tahu lewat talqin. Belajar hadis pun melalui talqin. Jadi kalau ada orang mempermasalahkan talqin dalam zikir, maka bermasalahlah semua ilmu kita ini. Jadi talaqi musyafahah itu adalah nama lain dari talqin. Hadis, akidah, kita ini rata-rata kita bertalqin ke guru kita. Maka siapa yang tak bertalqin, berarti dia dapat dari mana? Dari buku. Tahammul wal ada, level yang paling rendah adalah wijadah. Wijadah ketemu. Ketemu di mana? Ketemu di buku, walaupun itu diakui. Tapi dia tetap mesti bersambung. Dalam hal zikir, dia tidak sekedar ilmu. Tapi di sana ada mauhibah. Di sana ada barokah. Di sana ada faid, limpahan. Limpahan-limpahan dari tuan-tuan guru itulah yang kita harapkan. Maka dengan duduk ini mudah-mudahan saya, kita semua mendapatkan limpahan faidul barakah dari Kiai Idrus Ramli, dari Buya Ar-Razi Hashim. Tapi yang paling banyak mengharapkan ini pasti barokah dari Kiai Idrus Ramli. Termasuk Buya Ar-Razi pun ingin mendapatkan. Wallahu'alam. Terima kasih Prof. Abdul Somad ya, yang sudah menjelaskan dengan begitu gamblang ya tentang sebegitu indahnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad dengan Buya Ar-Razi Hashim, dengan Kiai Idrus Ramli tadi, sesungguhnya apa yang kita tanyakan dengan seluruh jawaban mereka tadi menampakkan keindahan pilar ketiga di dalam ajaran agama kita itu, yaitu tentang ihsan. Nah, kalau begitu Kiai, saya ingin ke Kiai Idrus Ramli lagi. Mengapa ada stigma miring terhadap tasawuf, atau banyak yang menyesatkan tasawuf ini Kiai, dan bahkan dengan tegas mereka katakan sufi itu zindik, kemudian sufi ini adalah orang-orang yang tidak terikat dengan Al-Quran dan Sunnah, dan mereka adalah ahlul bid'ah. Ini mengapa ada stigma dan kesan seperti itu, Kiai? Silahkan, Kiai. Ya, terima kasih ya. Stigma sebagian orang bahwa tasawuf itu sesat, itu kebanyakan karena mereka tidak tahu. Jadi kata Imam Ghazali dalam kitab Yahya, sering beliau sampaikan, An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia biasanya memusuhi apa yang mereka tidak tahu. Coba mereka tahu, tidak akan begitu. Seperti misalnya juga, seperti sebagian orang-orangnya, orang-orang yang tidak suka tasawuf, bilang bahwa ajaran-ajaran tasawuf itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Padahal orang sufi itu paling rajin baca Quran. Paling rajin baca, syaratnya sufi harus rajin baca Quran, rajin zikir, rajin sholat. Itu kan dari Al-Quran Sunnah semua. Kemudian juga masalah bertentangan dengan Sunnah. Dan ilmu tasawuf seperti disampaikan oleh Imam Junaid al-Baghdadi, Ahlus Sunnah ini imam mazhabnya dalam tasawuf Junaid bin Muhammad al-Baghdadi. Imam Junaid al-Baghdadi mengatakan, ilmuna hadza muqayyadun bil kitabi was sunnah. Ilmu kita ini diukur, dipagari, dibatasi, diatur dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan ya kata beli artinya apa? Seorang ulama sufi, seorang mursyid itu harus ahli tafsir, harus ahli hadis. Kalau tidak ahli tafsir, tidak ahli hadis, maka enggak bisa menjadi teladan dalam ilmu tasawuf. Itu kata Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Dan para ulama sufi ini dasar-dasarnya kembali pada Al-Qur'an, pada Alkitab dan Sunnah, lebih dari itu. Karenanya kalau kita membaca biografi para ulama sufi atau biografi para ulama ahli hadis lah, ada kitab biografi ahli hadis seperti kitab Tazkiratul Huffaz karangan Imam Az-Zahabi. Biasanya kalau pakar-pakar hadis, dokter hadis,
seperti Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, Tuan Guru UZR ya. Ini tahu kalau kitab-kitab itu. Tahu ini tepurnya hadis Pak bukan? Hadas. Akidah. Dokternya di akidah. Ya Bu ya. Di akidah ya. Di akidah. Saya kira ahli hadis. Hadisnya di Darussunnah ya. Hadrat Akbar. Ya mulujumu. Itu banyak kita jumpai para ahli hadis terkemuka itu justru ulama sufi. Baik. Banyak para hufadnya. Jadi level tertinggi dalam ilmu hadis itu biasanya akan yang mendapat gelar hafiz. Pak hufad lah. Itu yang level tertinggi kalau di sekolah mungkin S3. Doktornya itu hafid-hafid itu. Nah, itu yang sufi itu banyak sekali. Ada misalnya kita kalau baca kitab sering Rawahu Abu Nu'aim, Rawahu Abu Nu'aim. Abu Nu'aim ini orangnya sufi dan beliau menulis biografi para ulama sufi dengan metode ahli hadis yang berjudul kitab Hilyatul Awliya. Hilyatul Awliya. Kitab Hilyah ini bisa dikatakan kitab tasawuf, bisa dikatakan kitab hadis. Bagi muhadis cocok karena memang standarnya mulai dari sanad-sanad. Kemudian dari manhaj yang disampaikan itu ahli hadis. Dikatakan kitab tasawuf cocok juga karena dari awal memang pembelaan terhadap ajaran tasawuf. Jadi kitab Hilyatul Awliya. Atau misalnya apa siapa lagi ya yang ahli hadis seperti Ibnul Arabi itu juga ahli hadis tapi sufi, sufi ahli hadis. Dan masih banyak yang muhaddis yang sufi yang apa namanya perawi, perawi kitab Sahih Muslim. Sahih Muslim ini sanadnya sampai kepada kita itu melalui ruwat yang sufi. Sufi. Gak ada yang selain. Kalau ilmu tasawuf dibatalkan, habis semua. Riwayatan kita terhadap kutubus sittah ini habis semua. Putus. Karena ulama sufi memang yang mengemban itu. Kemudian lagi lagi ya. Ada yang mengatakan bahwa di kalangan tasawuf itu ada kelompok zindik. Yang zindik itu mungkin itu yang disebut dengan dakhil, oknum. Jadi dia sebenarnya bukan betul-betul sufi, tetapi tasawuf dijadikan kedok untuk menyebarkan kezindikannya. Nah, untuk oknum-oknum seperti ini bukan hanya di kalangan sufi, di kalangan ahli hadis ada juga. Makanya di kitab-kitab mustalah hadis ya ada hadis-hadis palsu ahdatsat uzzanadiqah yang dibikin-bikin oleh orang-orang zindik. Dan ini enggak bisa kelompok zindik yang membuat hadis-hadis palsu lalu kita jadikan stempel untuk merusak semua ahli hadis misalnya. Loh, ahli hadisnya ternyata zindik padahal ya cuma oknum. Oknum itu ya di mana-mana. Di mana-mana ada di kalangan ya? Ahli kalam yang zindik ya juga ada. Kalangan ahli hadis ya ada. Hatta di kalangan fuqaha yang punya pendapat-pendapat syadz itu juga ada. Di mana-mana ada memang. Dan kita ya menilai sesuatu itu standarnya secara umum. Secara ghalib bukan pakai yang standar sas. Yang syadz yang oknum-oknum itu. Saya kira itu ya kalau masalah thariqah. Sebenarnya kita semua ini bertoriko. Saya kalau toriko dalam istilah ini tasawuf, torikohnya secara tabarruk syadzili. Tapi kalau torikotul hayah, torikoh kehidupan saya seperti dari guru-guru saya selalu menyampaikan torikotuna at-ta'allum wat-ta'lim. Torikoh saya ini belajar dan mengajar. Ada guru-guru mau ngajar kita dengar. Ada orang-orang mau belajar sama kita, ya kita ajari. Itu thariqah kita memang. Baik, terima kasih Kiai Idrus Ramli atas penjelasan yang begitu luar biasa. Saya akan ke Buya Ar-Razi Hashim. Jadi turunan dari ajaran thariqah itu Buya, dan kita sering diserang di sini.
Dan anehnya lagi saya lihat, yang saya perhatikan, mereka juga sesungguhnya, ini persoalan Robithah. Jadi ada yang menyerang kita dalam persoalan Robithah, tetapi sesungguhnya mereka berRobithah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihil quluba qad istama'at. Dan itu mereka sebut juga sebagai, kawan-kawan kita sebagai doa Robithah. Nah, sekarang Robithah itu apa, Buya? Dan apakah betul Robithah itu dalam tanda kutip mempertuhankan guru? Kadang kita di ribat-ribat di majelis kita itu ada foto-foto guru kita, dan kita dituduh oleh sebahagian sahabat-sahabat kita ini mempertuhankan, mengkodasahkan guru. Nah, jadi bagaimana ini, Bu, ya? Silakan, Bu, ya. Ya, para pembenci tasawuf itu kurang mengerti bab cinta. Robithah itu adalah alaqatul hub bainas syekh wal murid, bainal murid wal syekh. Jadi hubungan cinta antara guru, murid, murid dan guru. Seharusnya Robithah itu, jadi kita bagi, ada Ar-Robithah Al-Kubra, ada Ar-Robithah As-Sughra. Yang paling pantas kita ikat cinta itu hanya kepada Allah. Allah, Allah hanya bisa lewat Rasulullah. Maka Robithah yang Kubra itu cuma kepada baginda Rasulullah SAW. Namun karena kita tidak bertemu Rasulullah, maka Nabi mengatakan, Tuba liman ro'ani, Tuba liman ro'ani. Kalau enggak bertemu aku, kan tadi beruntung yang bertemu aku, melihat aku. Ya sudah, Tuba liman ro'a man ro'ani. Itu Robithah, itu dalil Robithah yang pertama, yang paling sahih, ya. Dan disebutkan di riwayat Ahmad, Nabi mengulangnya saban, berarti 7 kali, liman ro'a man ro'a man ro'a man ro'a, berarti 7 generasi. Terus dalam hadis Imam Ibnu Majah ada semakna, Ahmad juga ada, Abu Nuaim dalam Hilyah tadi disebut oleh Pak Kiai Idrus. Nabi ditanya dua lafaz, man awliyaullah, yang kedua man khairun nas. Apa jawaban Nabi? Man idza ru'u dzukirallah. Itulah dalil Robithah terkuat. Dan cara Robithah ada di situ. Siapa yang jika dia dipandang, divisualkan, diingat, maka mengingat mereka, memandang mereka, menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Robithah yang hakiki. Ya. Dan itu mesti bersanad. Ya. Mesti ditalkinkan. Ya. Jadi itu dalil Robithah. Apa ya, masih kurang? Iya. Artinya semua amalan-amalan yang ada atau praktek di dalam dunia tasawuf itu ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah, ya, ya. Nah, sekarang ru'u kan dipandang. Ya, dipandang. Karena kita susah membayangkan guru, boleh nggak kita ambil foto guru taruh di rumah? Iya. Boleh nggak? Boleh. Kalau memandang foto beliau membuat kita ingat ilmu beliau tentang zikrullah, maka bagian dari Robithah. Dulu kalau orang-orang Pariaman di matamnya itu, di rumah makannya ada foto Angku Salih. Angku Salih itu dulu berkalam, kalau fotoku ada di rumah kalian, tapi kalian tidak sholat, tolong dicopot, tolong dibakar. Berarti Robithahnya nggak nyambung gitu. Ya, ya. Terputus, Bu, ya. Nah, itu salah satu contoh Robithah. Ya, baik. Ya. Nah, terima kasih, Bu, ya. Saya ke Profesor Ustadz Abdul Somad. Jadi, Ustadz, di dalam pengamalan tasawuf itu, ada di antara teknik zikir itu yang mereka berdiri, Ustadz. Mereka berdiri, dan ini saya pernah menyaksikan beberapa kali, terutama di Sudan, ada tarikah Samaniyah yang mereka berzikir la ilaha illallah itu berdiri dan berkeliling. Nah, jadi ini seperti apa sebenarnya, Ustaz? Karena ini kita yang mengamalkan ini juga diserang, dituduh, dan bahkan dibid'ahkan juga. Silakan, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman. Mengingat Allah berdiri. Wa qu'udan. Kemudian duduk. Wa ala junubihim. Kemudian berbaring. Karena memang posisi manusia, siapapun dia, dimanapun dia, tak keluar dari tiga itu. Berdiri, duduk, dan berbaring. Semuanya yadhkurullah. Mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya menyebut, hatinya mengingat, dan akal serta seluruh tubuhnya mengagungkan yang disebut itu.
Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada juga orang mulutnya menyebut tapi perbuatannya seperti tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika dia bergoyang tubuhnya, maka ada, kalau kita menikmati sesuatu ada ekspresi. Kalau kita ini diberikan minuman, andai ada minumannya, maka minumannya sama, ekspresinya berbeda. Misalnya Ustadzul Hendri ekspresinya matanya misal Ustadz Abdul Somad misalnya, Masya Allah. Kiai Idrus tentu dia punya khas karena Buya Ar-Razi. Itu ekspresi itu tidak dibuat-buat. Kalau dibuat-buat namanya tasannu, dibuat-buat. Jadi Al-Imam Al-Qushairi dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah dalam pembahasan tentang As-Sama, ketika mereka mendengarkan lantunan syair zikir, lalu kemudian terjadi ekspresi di tengah orang yang mendengar dan mengikuti itu atau hadrah. Kalau ekspresinya itu murni karena zauq dia, karena Allah, maka berarti itu memang pemberian Allah, hibah. Tapi kalau dia ternyata sengaja tasonno, membuat-buat supaya dikagumi orang, supaya disangka sudah wusul, padahal dia belum apa-apa, maka dia sudah kadzib, dusta, bohong. Jadi kalau kita kenal orangnya, kenal saya Ustadz Zul Hendri misalnya, saya tahu pendidikannya, saya tahu keilmuannya, saya tahu amalnya. Terjadi sesuatu pada dirinya, saya tidak akan tuhmah, saya tidak akan menuduh beliau sudah melakukan tasannu, membuat-buat. Tapi kalau ada yang jahil, kita sudah tahu, itu kekeliruan adalah ketika menghukum generalisir, diambil sampelnya si jahil tadi. Itu secara ilmiah tidak benar. Kita mau meneliti Masjid Ar-Rahman. Apakah masjid ini cukup standar menurut standar Kota Pekanbaru dan Riau? Lalu ketika kita sholat Jumat di sana, pulang, sendal kita hilang. Lalu yang kita ungkap di seminar adalah sendal hilang itu. Itu kita tidak adil. La yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu. Jangan karena kebencian kepada pengurusnya, mungkin jadwal khutbah pernah dicoret, lalu membuat kita tidak bersikap adil dan mengambil sampel yang salah itu. Bukankah Goldziher menolak hadis? Dia katakan itu hanya produk abad kedua, hanya karena dia melihat beberapa kekeliruan kecil yang diluruskan oleh Syekh Muhammad Mustafa Azami. Berarti salah. Jadi kalau ada orang menilai tasawuf salah dari kasuistik tadi, maka sesungguhnya metodologi yang dia pakai sama dengan metodologi Goldziher. Jadi keliru. Jadi dalam hal tentang dia menggoyangkan kepala atau menetes air matanya adalah ekspresi terhadap zauq, cita rasa. Untuk merasakan kopi saja kadang perlu puluhan tahun. Untuk merasakan nikmatnya makanan, pakaian perlu. Bagaimana dengan rasa? Tentu itu melalui proses riyadhah yang panjang. Makanya ketika orang mau mengikut zikir, selalu saya tanya, Ustadz saya mau talqin zikir, kau tinggal di mana? Saya di Rokan Hulu. Oh, pergilah ke Pondok Darussalam. Di sana ada Buya Alaidin yang secara tariqat mu'tabar dan beliau alim, Azhari. Oh, saya dari Pelelawan, ada di sana Buya Somad, anak beliau, adik kelas saya, Ustadz Zul, imam di Masjid Agung, dan dia alim, faqih. Jadi kita arahkan, kekeliruan, kesalahan adalah ketika orang yang baru taubat 2 hari, ikut berzikir, diangkat menjadi khalifah, mursyid, lalu itu merusak tasawuf. Karena, maka kalau banyak orang bertasawuf, bahkan dosen tasawuf, tapi tidak bertasawuf. Sama seperti di Mesir dulu zaman kami ada namanya Dr. Ala. Dr. Ala itu komentator bola, S3 bola, tapi tak pernah main bola. Itu, jadi ketemu ada orang yang beramal tasawuf tapi tidak berilmu. Ada orang berilmu secara teori tapi tak bertasawuf. Beda dengan Mesir, Syekh Doktor Profesor Doktor Ahmad Omar Hashim, rektor waktu kami dulu belajar, itu mursyid dan dia mensyarah Sahih Bukhari, alim.
Nah itu jadi perlu, alhamdulillah hari ini para kiai, para buya, para orang alim bertasawuf, inilah yang akan meluruskan tasawuf. Wallahualam. Terima kasih Prof. Abdul Somad yang semakin luar biasa penjelasan-penjelasan dari semua narasumber, tuan guru kita. Jadi saya tertarik kembali menanyakan ini langsung ke Buya Ar-Razi Hasyim. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad tadi, kenyataannya di tengah masyarakat kita lihat Buya, ada yang bergabung ke tarekat, masuk ke majelis tawajjuh itu setelah itu dia ingin kebal peluru, kebal senjata tajam, yatiru fis sama wa yamsi alal ma. Terbang di atas awan, berjalan di atas air. Nah, jadi apa bedanya karena kita sering dituduh ini terus nih, Bu ya. Bahwa orang yang gabung itu tuh pengen dapat ini, dapat ini. Nah, jadi apa sesungguhnya beda tasawuf itu dengan kebatinan? Iya, iya. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali pun nulis kitab tentang Fadha'ih Al-Batiniyah. Fadha'ih Al-Batiniyah. Batiniyah ini cabang dari Syiah Ismailiyah yang terputus, yang kemudian berkembang lama di Mesir juga ya. Dan justru mereka yang bikin Al-Azhar tempat antum kuliah itu. Udah oleh Salahuddin Al-Ayyubi, murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu di tajdid, di revisinya. Apakah tasawuf itu membuat orang sakti? Itu kali pertanyaannya. Enggak. Tasawuf itu mendekat kepada yang maha sakti. Apakah tasawuf bikin kebal? Bukan. Tasawuf itu biar antum kebal neraka nanti. Ketika ada hadis Bismillahirrahmanirrahim asmihi syaufil ardi wala fis sama, ya, itu hadis kan dipakaikan untuk silat debus, itu boleh minta burhan namanya, minta bukti, ya Allah kalau memang betul doa ini tembus ke badan maka tidak ada lagi mudarat langit dan bumi, tapi jangan sering-sering, maka lakukan sesekali aja kayak Nabi Ibrahim, liyatuma'inna qalbi, boleh sesekali. Itu mau diajarin? Belum makamnya, Bu ya. Bukan orang SMA aja bisa, maksud dokter. Ya, berarti kurang yakin kalau mana SMA yang ini. Belum berani. Ah, ini kurang berani, kurang sujaah. Itu biar kayak interusan. Jadi at-tasawuf itu at-taqarrub ila Allah, yang maha sakti, mendekatkan diri kepada yang maha sakti, bukan menjadi sakti. Karena iblis itu sakti, tapi nggak dekat kepada Allah. Jadi nggak ada urusan kita mau yatiru alil hawa. Kalau yatiru hawa, burung setiap hari terbang. Apakah dia sakti? Apakah dia jadi sufi? Tidak juga ya. Ya, yang jalan di atas air apa nggak ada? Itu kungfu aja, kungfu hustle. Jadi beda antara tasawuf dengan kebatinan. Beda. Baik. Nah, lalu saya ingin ke Kiai Idrus. Dari itu Kiai, kita juga sering dituduh dan dikatakan bahwa tasawuf dan orang-orang tarekat itu, atau mungkin tasawuf itu berasal dari ajaran Syiah. Dan ini ya beredar di media sosial, di ceramah-ceramah beberapa ustaz. Nah ini bagaimana nih Kiai, silakan. Memang ada ya, ada kelompok-kelompok yang sering menabur kita seperti tasawuf katanya dari Syiah, lalu maulid juga awalnya dari Syiah. Ya itu ya hanya tuduhan saja. Dan Syiah juga suka mengklaim. Syiah juga mengklaim bahwa semua disiplin keilmuan dalam Islam yang mengawali dulu Syiah. Usul fikih katanya pertama kali dari Imam Ja'far Shadiq. Terus tafsir ya juga begitu. Semuanya dari Syiah. Nggak ada sama sekali selain Syiah. Padahal dalam sejarah peradaban Islam, Syiah itu selalu tertinggal dari mazhab-mazhab yang ada di dalam Sunni, misalnya mazhabul Arba'ah. Contoh ya, kita kembali pada tafsir Al-Qur'an. Setelah mazhabul Arba'ah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, masing-masing punya disiplin kitab Ahkamul Quran, beberapa ratus tahun kemudian Syiah baru ngarang. Lambat peradabannya, tapi ya Syiah mengklaim
Dan ini kelompok yang enggak suka dengan kita anti Syiah sebenarnya. Kadang percaya sama Syiah. Anti Syiah tetapi berita dari Syiah mereka terima gitu. Mereka terima. Ya, karena mengapa? Ya karena mereka agak suka aja sama kita sebenarnya. Soalnya. Jadi dibilang dari Syiah ada lagi yang lebih parah dari itu. Apa tasawuf itu katanya dari Yahudi. Ada yang bilang tasawuf itu katanya dari Hindu, dari mana. Itu lebih parah lagi tuduhan-tuduhan seperti itu. Padahal ya enggak. Coba kita baca di Muqaddimah Hilyatul Auliya. Hilyatul Auliya, Imam Abu Nu'aim menulis kitab Hilyatul Auliya itu kan untuk menjelaskan kalau tasawuf itu tidak identik dengan kebatinan. Tasawuf itu tidak identik dengan inhilal minas syariah, melepaskan diri dari ajaran syariah. Tidak. Tasawuf itu tidak identik dengan aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah, tidak. Karenanya beliau menjelaskan di dalam kitab Hilyatul Auliya. Jadi kalau itu dibilang dari Syiah ya tidak tepat. Tidak tepat sama sekali. Dan semuanya memang Syiahnya mengakui, lalu yang ini percaya. Percaya aja. Padahal ya tasawuf ini ya dari Islam itu sendiri, dari Al-Qur'an, dari hadis. Kalau kita mempelajari tasawuf, misalnya kitab Ihya karangan Imam Al-Ghazali. Kitab Ihya ini kajian utama di pondok-pondok, termasuk kurikulum wajib. Kalau tidak mengajarkan kitab Ihya, berarti pondoknya nakis. Karena itu apa syaratnya pondok itu harus ada kitab Ihya. Coba baca di kitab Ihya. Hampir semua bab di kitab Ihya itu dalilnya qala Allah Ta'ala. Lalu setelah itu wa ammal ahadith. Setelah itu wa ammal athar. Enggak ada pernyataan misalnya qala Syiah. Enggak ada begitu. Atau qala al-Batiniyah. Qala al-Hunut, orang Hindu. Enggak ada begitu. Semuanya Al-Qur'an hadis. Kalau kita pelajari itu di kitab Ihya itu sangat lengkap. Tidak perlu membuka syarah. Ihya-nya lengkap sekali. Semua persoalan dalilnya Al-Qur'an, sunnah, hadis, asar ulama salaf. Ada semua. Saya dari tadi disuruh jawab tuduhan-tuduhan terus. Moderator ya. Dari karena memang Kiai Idrus ini selama ini kita perhatikan menangkis subhat itu beliau, masya Allah, maka kita arahkan kepada beliau. Baik. Baik, terima kasih Kiai. Saya ingin kembali ke Prof. Ustadz Abdul Samad. Sebagaimana yang diuraikan di awal oleh Kiai Idrus Ramli tadi, tariqatuna hazihi muqayyadatun bil kitabi was sunnah. Jadi tidak ada di dalam pengamalan tasawuf, di dalam kehidupan orang-orang sufi itu yang inhilal minas syariah, yang melenceng dari aturan syariah. Nah, sekarang kita dituduh Ustaz, ya. Katanya seorang sufi apabila telah yakin sampai makrifat, ya itu bahasa mereka, itu diperbolehkan meninggalkan kewajiban-kewajiban syariat. Apa benar begitu, Ustaz? Mohon pencerahan. Ada seorang wali Allah. Dia punya murid-murid. Murid itu pun diambil dari bahasa tasawuf. Arada yuridu. Murid, orang yang punya keinginan yang kuat. Begitulah kuatnya pengaruh tasawuf di Indonesia. Sampai yang tidak ikut tasawuf pun disebut juga murid. Jadi bagi yang tidak suka tasawuf itu susah sekali. Nanti di sekolahnya tidak boleh pakai murid. Bid'ah. Nah, itu. Lalu kemudian murid-murid ini dia bawa ke majelis yang dikatakan wali tadi. Dia sedang berada di dalam masjid, sedang berzikir. Begitu mereka sampai, tiba-tiba yang dikatakan wali di dalam masjid tadi meludah di dalam masjid. Ya bersuku meludah. Langsung dia membawa murid-muridnya pulang. Ayo kita pulang. Ini bukan wali Allah, tapi wali syaitan. Kenapa? Karena mukhalafat, meludah dalam masjid itu bertentangan dengan sunnah.
Itu disebutkan Imam Al-Qushairi yang kita baca Ramadan tahun lalu. Jadi betapa mereka berpegang kepada sunnah. Kemudian ada satu kitab yang ditahqiq oleh Syekh Abdul Halim Mahmud. Beliau dianggap sebagai sufi modern, menjabat Syekhul Azhar, dapat gelar doktor dari Sorbonne Perancis. Dosen pembimbingnya Louis Massignon, Louis Massignon tulisannya. Dalam kitab itu dia bercerita tentang ungkapan-ungkapan mereka. Idza ra'aita ar-rajul, kalau kau lihat ada orang, yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu, tapi pandanglah bagaimana istiqomahnya dia dengan syariat. Lalu kemudian kalau engkau masuk ke dalam hutan, sampai di dalam hutan itu tiba-tiba burung-burung yang di atas pokok kayu itu mengucapkan salam, assalamualaika ya Abdus Samad, maka pandanglah hatimu. Kalau dalam hatimu ada rasa bangga, oh akulah wali Allah, berarti kau sedang tertipu, maghrur. Tapi lihatlah, kalau dalam hatimu ada rasa khasyah, khauf, takut kepada Allah, berarti itu memang datang. Jadi fenomenanya boleh sama, tapi efeknya terhadap diri. Jadi dia lebih banyak melihat dirinya, lebih banyak melihat ke dalam. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Lalu kemudian bagaimana seseorang itu berpegang kepada ikatannya. Ikatannya itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kenapa mereka itu sanad terjaga sampai hari ini? Karena mereka mengikat dirinya dengan Quran, Sunnah, dan orang yang mengamalkan Quran dan Sunnah itu. Orang-orang tasawuf takzimnya ke guru luar biasa. Saya perhatikan mereka sebelum majelis satu. Kalau kita kan baca Fatihah li jamil mu'minul mu'minat muslimin wal muslimat ala ya min huwal amwat min masyarikil ardi ila magharibiha. Selesai satu Fatihah. Kalau kita tengok mursyid-mursyid itu, untuk syekh ini satu Fatihah, untuk syekh ini. Maka mereka ingat nama silsilah itu. Kenapa mereka mudah mengingat sanad itu? Karena dikiriminya Fatihah satu-satu. Karena dia ingat susunannya, urutannya. Dan mereka itulah yang menjaga sanad itu. Itu salah satu bukti mereka berpegang dengan Quran dan Sunnah. Dan juga orang-orang yang mengamalkan Quran dan Sunnah itu. Wallahu'alam. Terima kasih Prof. Puas yang sudah menguraikan kepada kita dengan uraian yang juga sungguh luar biasa. Kemudian saya ingin langsung ke Buya Ar-Razi dulu, ya, karena kita lihat kajian-kajian Buya Ar-Razi ini banyak mengukuhkan pilar yang ketiga ini tentang tasawuf, tentang kerohanian. Jadi sesungguhnya Buya, jika ada tiga pilar ini, apakah seorang muslim itu wajib bertasawuf? Mau jawab langsung atau jawab muter-muter? Langsung Bu ya. Muter dulu dikit enggak apa-apa. Kalau al-Islam melahirkan ilmu fikih. Fikih ini kemudian melahirkan banyak mazhab yang kemudian Allah seleksi jadi empat. Tanpa bermazhab, tanpa berfikih, kita tidak tahu sholat kita sah atau batal. Lalu Imam Ghazali ditanya, apa perbedaannya antara fikih dengan tasawuf? Kalau fikih ma'rifatus sihah, mengetahui yang sahih ataupun yang batil, sedangkan tasawuf ma'rifatul qabul warad. Jadi terima tidak diterima itu para sufi sudah ada indikatornya, bisa dicek dan itu jelas ilmiah. Mengetahui sholat saya diterima oleh Allah atau tidak. Jadi kalau ahli fikih bilang hanya Allah yang tahu sholat terima, berarti dia belum belajar tasawuf. Kalau dia sudah belajar kitab Ihyaluddin yang tadi disebut Kiai Idrus, itu mereka akan mengerti bahwa sholat saya pasti diterima nih, atau tidak diterima. Namun diterima pun dia tetap istighfar. Kenapa? Sebagus-bagus sholat kita tidak akan pernah sama dengan sholat Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Maka Nabi kasih kalam yang indah, itu tashilan lana wa rukhsatan lana. Kama ra'aitumuni. Nabi enggak mengatakan sallu kama usolli. Itu kan gawat kalau begitu. Bisa-bisa enggak sholat kita. Tapi kama ra'aitumuni, sebagaimana engkau memandang, melihat. Mandang Nabi enggak? Tidak, langsung. Maka kita mandang orang yang punya sanad kepada Nabi. Bersanad kepada Nabi
secara zahir itulah mazhab fikih. Lalu Nabi mengajarkan, kalau engkau sholat bacalah wajhtu, itulah kolbu. Ketika takbir kecilkan dirimu, itulah ajaran ruhani Nabi. Maka kalau kita sholat cuma belajar rukun 13 tapi tidak belajar rukun khusyuk, antum sampai mati juga gak khusyuk, kusut aja ya. Jadi bagi saya belajar tasawuf itu wajib, wajib. Karena itu pilar Islam, iman, ihsan. Ihsan itu wajib gak? Iya wajib. Cara untuk ihsan itu tasawuf. Cara tasawuf itu tarekat. Ma la yutimmu bihil wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya. Terima kasih Bu ya. Ada dua atau sekitar tiga pertanyaan lagi ya, dalam 5 menit ke depan. Saya ingin ke Prof. Uwas dulu. Jadi serangan lagi untuk karena ini sifatnya pertanyaan, tidak lagi tuduhan-tuduhan. Karena ini tidak tuduhan-tuduhan lagi, tidak syubhat lagi, dua pertanyaan terakhir ini, Prof. Jadi seperti apa sesungguhnya ya tasawuf itu dalam pengamalan salafus saleh? Ada enggak di masa salaf itu ya salafus saleh yang bertasawuf? Karena katanya ini tidak sesuai dengan manhaj salaf dan lain sebagainya. Mohon penjelasan dari Uwas. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad adalah abadku. Tsumma alladzina yalunahum. Kemudian satu abad sesudah itu. Tsumma alladzina yalunahum. Kemudian satu abad sudah itu. Tiga abad inilah yang disebut dengan salaf. Jadi kalau ada orang mengaku guru kami dari kalangan salaf, ada di masjid, kata dia. Jadi kita pun terkejut-kejut. Kok bisa guru kau tuh hidup sampai sekarang? Jadi tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu salaf karena meninggalnya tahun 241. Datanglah seorang perempuan bertanya ke Imam Ahmad bin Hanbal, apa hukumnya menjual kain tenun? Kain ini ditenun malam, ketika itu lewat tentara bawa lampu, bawa terang, pas lagi terang itu dia tenun, pas tentara lewat gelap, pas lewat lagi terang tenun. Apa hukum menjual kain ini? Terus Imam Ahmad bin Hanbal nanya, Imam Ahmad tidak langsung jawab, dia tanya, kamu siapa? Saya adiknya Bishri Al-Hafi. Bishri Al-Hafi sufi. Itulah dalil bahwa salaf itu bertasawuf. Karena Bishri Al-Hafi sufi. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, inilah warak. Warak yang tingkat tinggi. Karena orang hanya menjaga dari yang haram. Walau sekedar lampu, apalah bahayanya. Tapi dia takut itu menjadi hijab antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Imam paling tua di antara empat mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, pernah berdiri tegak kena panas. Lalu kemudian ditanya, Imam Hanafi kenapa tidak berlindung di bawah pohon kayu itu? Kata Imam Hanafi, orang itu, orang yang punya pokok kayu itu minjam duit ke saya. Saya takut kalau saya berdiri di bawah pokok kayu itu, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Jadi sampai sehalus itu warak mereka, zuhud mereka. Jadi itulah yang dikumpulkan oleh para ulama, di antaranya dalam Al-Luma' At-Tusi, kemudian dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah, dalam kitab-kitab tasawuf. Kemudian barulah mengkristal susunan yang paling indah kalau dalam mustalah hadis Muqaddimah Ibnu Salah Ramahur Muzi sebelum itu, baru cantiknya itu pada Ihya Ulumuddin Imam Abu Hamid Al-Ghazali 505. Jadi kalau orang mengatakan mana salaf itu bertasawuf, ya kumpulkanlah. Nah, ini juga bagi penggemar tasawuf, dia dapat bahan banyak dari dialog kita hari ini. Bisa kumpulkan salaf bertasawuf, dalil-dalilnya, bagaimana mereka wara', zuhud, bagaimana mereka takut kepada Allah dan lain sebagainya. Imam Ahmad bin Hanbal ketika
beliau sangat amat sangat wara. Jadi sifat-sifat tasawuf itu ada pada diri mereka, walaupun mereka tidak menyebut dirinya sufi. Kebalikan dari yang sekarang, mengaku sufi, tapi sesungguhnya sifat tasawuf jauh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengamalkan sifat-sifat tasawuf itu, dan kita dijaga Allah SWT. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Prof. Buas. Ya, berbeda ada kalam beliau tadi, berbeda pada dengan hari ini, banyak orang yang mengaku sufi tetapi amalnya jauh dari kesufian itu. Cuma ada yang Ustadz Mawardi dulu mendefinisikan sufi ini, Ustadz, mungkin yang Ustadz sebut tadi adalah sufi yang suka piti. Ada lagi Ustadz Mawardi dulu juga suka film katanya. Nah, jadi yang orang-orang yang Ustadz sebut tadi mungkin sufi yang ke arah situ barangkali. Dakhil. Baik, terakhir kami arahkan pertanyaannya sebelum nanti closing statement dari Kiai Idrus. Ya, ini ke Buya Ar-Razi Hasyim. Saya tertarik menanyakan ini, Buya, bahwa kawan-kawan kita, asatis-asatis yang mungkin berbeda cara pandangnya dengan kita, itu menilai tasawuf dengan penilaian yang negatif. Padahal hasil sependek pembacaan kami, itu imam mereka, yaitu Imam Syekh Ibnu Taimiyah, itu bahkan di dalam Al-Bidayah dikatakan, saya melihat di sini, at-tabarruk bisurbi ma'i ghuslih. Jadi bahkan Imam Ibnu Katsir mencatat ketika beliau meninggal, itu air pemandiannya itu diminum oleh murid-muridnya. Nah, bahkan hudurun nisa war rijal, dan bahkan Imam Ibnu Taimiyah ini dikuburkan di Damaskus itu di makbarah sufi, ya. Nah, ini seperti apa ini, Buya, sebenarnya? Jadi pengikutnya anti sufi, tetapi kita lihat Imam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim itu bahkan punya karya-karya tentang kesufian, tentang ihsan. Silakan, Buya. Bismillah. Ini karena ngomong Ibnu Taimiyah saya harus ta'awuz dulu, ya. Biar enggak ngomongnya campur dengan emosi. Baik. Syekh Ibnu Taimiyah awalnya adalah asyadun nas, ya, i'tida'an ala sufi wa sufiyah, adalah orang yang paling keras menyerang tasawuf, tapi niat dia baik. Dia punya definisi tasawuf itu sendiri. Bagi dia sufi itu seperti yang dikatakan Imam Junaid tadi, muqayyadun bil kitab wa sunnah. Tapi itu persepsi dia. Maka dia seranglah Al-Bakri, dia seranglah Ibn Arabi, hatta Ghazali enggak selamat dari dia. Hatta Al-Qushairi itu pun dihantam. Yang paling lucu, yang dari kalangan Hanabilah, yang menulis kitab Manazilus Sa'irin, Al-Imam Al-Harawi, yang gelarnya juga Syekhul Islam, itu juga dikritisi oleh dia. Jadi Ibnu Taimiyah ini memang jiwa-jiwanya kalau sama orang Asy'ariyah sekarang, ya ini jiwa rudutnya tinggi, ya. Sehingga kalamnya betul-betul sangat fasih, kata Az-Zahabi, jika dia yarud ala syaih karena kulla kitabin baina aynih, seakan kan semua kitab yang dia serang itu sudah hafal semua, cerdas, secara ya. Ibarah, ya. Jadi dia cerdas secara memorize, bukan cerdas secara analyze. Ya. Ibn Taimiyah tahun 709 itu pernah berdialog dengan Al-Imam Arif Billah bin Athaillah Sikandari. Kita pernah bahas itu kemarin, ya. Di situ terjadi dialog. Sebenarnya Ibn Athaillah sedang yunsih, ya, memberikan nasihat yang tulus kepadanya. Tapi dipahami oleh Zahabi Ibn Kathir sebagai syadidan ala Syekhul Islam, orang yang keras kepada Syekhul Islam. Emang begitu. Jadi dari dulu antum kalau mau menjawab tuduhan salafi, dianggap kita memfitnah. Kalau kita mengkritisi mereka, itu dianggap apa? Nyebarin syubhat, ya. Menjual syubhat yang menyambar-nyambar. Syekh Ibn Taimiyah ini diabadikan sanad thoriqotnya oleh Syekh Muhammad Hafiz At-Tijani dalam beberapa makalah sanad, ya. Oh, jadi beliau ini punya sanad thoriqot. Dan itu ke Sidi Abdul Qadir Jilani. Jarak beliau dengan Al-Imam, bukan Tijani, Abdul Qadir Jilani. Jilani itu cuma dua orang. Beliau berguru kepada, seingat saya namanya Abu Muhammad,
kemudian dari Ibn Qudamah. Ibn Qudamah langsung daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi Ibn Qudamah itu datang dengan Ibn Jauzi ke Baghdad 40 hari sebelum wafat Syekh Abdul Qadir Jilani. Hari ke-40 dia wafat, suluk mereka selesai. 40 hari mereka 40 suluk. Maka Imam Ibn Jauzi mengerti isi ihya. Ibn Qudamah pun kemudian menulis tentang abab tazkiyatun nufus dalam beberapa risalahnya. Ibn Taimiyah nyambung kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka dalam Majmu' Fatawa ada dua jilid, beliau menyebut Syekh Abdul Qadir dengan Sidi Syekh. Sidi Syekh. Terjemahannya apa? Tuan Guru. Dan itu istilah tasawuf ya, Sidi Tuan Syekh. Ya. Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani Abuya. Dan Abuya. Sidi. Ada tambahan belakangnya. Qaddasallahu sirrah. Dan yang paling ajib dalam Madarijus Salikin yang satu jilid tebal itu, Ibnu Qayyim yang menulis memori dia dengan Ibnu Taimiyah dalam syarah-syarahnya, begitu juga Al-Wabil Sayyib, dia menyebut Ibnu Taimiyah dengan Qaddasallahu sirrah. Berarti dia sudah mentakdis gurunya sebagai seorang wali, karena Qaddasallahu sirrah itu cuma wali, mursyidnya belum boleh kalau belum wali ya. Kelantu wali murid. Jadi Ibn Taimiyah fi awakhir umri kana yamil ila tasawuf bal yadfa anhu. Jadi beliau di akhir hayatnya memang sudah cenderung bertasawuf karena sudah tidak boleh lagi nulis, tidak boleh lagi berfatwa, dan beliau yakhtimul Quran fi shalah. Jadi khatam Qurannya dalam salat. Ba'da subuh zikir enggak berhenti-berhenti, dan itu cuma amal sufi. Jadi akhir hayatnya beliau asli bertasawuf. Jadi intinya Ibn Taimiyah tidak anti tasawuf, dia cuma ingin membersihkan tasawuf versi dia. Lalu mengapa murid-muridnya sampai hari ini pengikut metodologi beliau itu anti dan sangat keras itu Bu ya? Kira-kira apa itu latar belakangnya kira-kira? Li'annahum ma indahum isnad ya. Karena mereka enggak punya sanad. Kalau orang enggak punya sanad, sanad fikrah, sanad ijazah, sanad tarbiyah. Mereka enggak punya sanad tarbiyah. Sanad ijazahnya nggak punya kan? Sanad terbiah ini paling mahal. Mereka nggak punya sanad terbiah sehingga tidak ada yang ngerekam torikotnya Ibn Taimiyah. Ketika dikabarkan oleh para masyayikh Ibn Qayyim nulis Madarijus Salikin, itu Muhammad Hisan itu mentahzir kitab Ar-Ruh. Jangan dibaca. Al-Adawi meragukan karya Madarijus Salikin. Usah baca kitab ini. Jadi mereka sendiri kurang ajar sama imamnya. Apalagi sama kita. Apalagi sama orang-orang di samping saya. Jadi ini terakhir ya. Kita itu walaupun mau menjawab mereka, tapi niatnya memperkuat diri kita. Kita la nashtaghil bimasailihim biikhtilafi. Kita enggak usah repot dengan mereka. Kita perkuat saja aswaja yang kita punya. Masalah mereka mau jidal-jidal ya sudah biarin aja. Nanti kalau jidal kita serahkan kepada Syekh itu. Baik. Baik, terima kasih Buya Razi Hashim ya dengan segala informasi berharga yang beliau sampaikan kepada kita tentang sisi lain dari Al-Imam atau Syekh Ibn Taimiyah. Kita masih menyebutnya Imam, kita masih menyebutnya Syekh. Sebagaimana disampaikan oleh Buya tadi, murid-murid beliau sudah menganggap beliau pula menjadi seorang wali dengan ungkapan Qaddasallahu sirrah. Artinya ujung-ujungnya kita yang ingin mencintai tasawuf ini adalah kebeningan kalbu. Maka kita tidak punya rasa benci kepada siapapun. Artinya ketika ada yang menuduh kita, tentu kita berhak untuk memberikan hak jawab. Itu aja barangkali ya Buya ya. Prof. Was. Nah, terakhir kita minta closing statement dari Kiai Idrus Romli, karena tadi pertanyaan-pertanyaannya memang yang sifatnya rudut harus diberikan kepada beliau dan sudah habis ya tentang rudut itu. Maka untuk closing statement kita berikan dalam waktu barangkali 3 menit kepada Kiai Idrus Romli Hafizahullah Ta'ala. Silakan Kiai. Hafizahullah, bukan Hafizahullah Ta'ala. Hafizahullah Ta'ala. Sengaja tadi disebut itu mau memancing Kiai. Apa komentarnya? Silakan Kiai, tafadhal. Terima kasih ya.
Jadi saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, dari tadi kita menikmati sajian tentang ilmu tasawuf yang disampaikan oleh ini dua tuan guru yang sangat viral sekarang ini. Setelah saya gitu. Ada ujung mau. Merasa. Tuan Guru Uwas, kemudian juga di samping saya Buya Dr. Alwati Hasyim, dan beliau semuanya Dr. Saya gurunya dokter. Saya ini kawannya. Dokter pilih ijazah. Maaf saja. Bahwa ajaran tasawuf itu adalah ajaran Islam yang murni dan sumbernya dari Al-Quran, Hadis, serta pengamalan generasi salaf sejak para sahabat dan generasi berikutnya. Itu ajaran tasawuf. Dan tasawuf ini merupakan satu di antara tiga pilar dalam Islam yang tidak dapat terpisahkan. Kalau di dalam hadis yang terkenal dengan hadis Jibril, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman ini kemudian di dalam agama kita ini diterangkan oleh para ulama dalam ilmu akidah, ilmu tauhid. Kemudian Islam kemudian menjelma menjadi ilmu fikih. Dan ihsan menjelma menjadi ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Kalau tasawuf ini tidak ada, berarti terdapat kekurangan dalam diri seorang muslim, karena salah satu pilarnya tidak lengkap. Ini masalah tasawuf. Dan tasawuf ini bukan teori, tetapi lebih pada pengamalan. Karenanya para ulama ketika mendefinisikan tasawuf, definisinya beda-beda. Karena yang mereka definisikan itu sesuai dengan ahwal atau apa yang dicapai, yang dirasakan oleh masing-masing. Karena memang tasawuf itu lebih pada pengamalan daripada teori. Karena itu kaum muslimin ya dimanapun berada, ya tidak perlu meragukan terhadap keabsahan ilmu tasawuf. Dan tersebarnya Islam di negara kita adalah karena jerih payah para ulama sufi. Para ulama sufilah yang menyebarkan Islam di wilayah Nusantara ini. Sehingga kita, mayoritas bangsa kita, mungkin 90% bangsa kita muslim, itu semua atas jasa-jasa para ulama sufi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada para ulama sufi. Kalau al-fakir sendiri, al-fakir ya bukan sufi. Bukan sufi dalam arti yang diterangkan di dalam ilmu tasawuf. Kalau seperti kita ini ya mungkin muhibbin. Kita ini menjadi penggemar ya, menjadi penggemar pecinta kaum sufi itu sudah bagus sekali. Kalau kita ini menjadi sufi betulan seperti para ulama sufi yang dulu-dulu, ya mungkin ya bukan makomnya. Kita ini hanya makom pencinta sufi. Saya kira seperti itu. Dan saudara-saudara gak perlu ragu-ragu dengan kebenaran tasawuf. Kalau ada orang-orang yang tidak suka dengan tasawuf, menuduh-nuduh atau bilang sesat, bilang apa, itu gak perlu didengar. Karena mereka, yang jelas mereka tidak masuk dalam dunia tasawuf dan bukan orang-orang sufi. Saya kira itu dari saya, mungkin mewakili dari tiga narasumber, dua ya dan dua.
kawan ini ya, termasuk mewakili diri sendiri. Gidrus jelawat. Saya kira itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallahu fikum Bapak, Ibu, sahabat beriman yang dirahmatu Allah. Usai sudah kajian kita kali ini, semoga apa yang disampaikan Buya Ar-Razi tadi menjadi berkah dan manfaat untuk kita semua, menambah keilmuan, keimanan, serta tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak, Ibu, sahabat beriman yang sudah mengikuti kajian ini sampai habis. Dan buat Bapak, Ibu, sahabat beriman yang sudah mendukung dan mendoakan channel ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah yang membalas semua kebaikannya. Dan semoga Allah memurahkan rezeki kita, memudahkan segala urusan kita di dunia dan akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Ussikum wa nafsihi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.